Air terjun 7 tingkat dan Bukit Tungkur yang terletak di Desa Riam Mengelai, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sampai saat ini masih menyimpan misteri. Konon dulunya, menurut cerita masyarakat atau legenda, di air terjun tingkat ketujuh dihuni oleh sang penunggu yang berupa ular yang sangat besar atau ular nabau. Selain itu juga terdapat danau dan banyak spesies ikan dengan ukuran yang sangat tidak lazim. Bahkan misterinya, air terjun tujuh itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Menurut cerita, pemandangannya di sana sangat indah. Masih menurut warga setempat, kebanyakan masyarakat hanya bisa mendapati air terjun itu sampai di tingkat ke-6 saja. Sementara untuk ke tingkat ketujuhnya belum ditemui secara nyata oleh kebanyakan masyarakat setempat karena dihuni ular besar dan ular tersebut bertugas untuk menjaga tingkat ketujuh air terjun tersebut. Karena keindahan dan keasrian alamnya, air terjun tujuh tingkat dan Bukit Tungkur ini sering dikunjungi oleh masyarakat, baik warga tempatan maupun warga dari luar daerah. Kedua tempat ini kini telah dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat setempat. Dimana dikelola oleh para pemuda sehingga mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat. Untuk jumlah pengunjung biasanya mencapai sampai seribuan orang, khususnya jika ada acara-acara hiburan rakyat yang diadakan oleh panitia penyelenggara. Sementara untuk hari libur, biasanya jumlah kunjungannya hanya mencapai ratusan orang. Saat ini akses jalan menuju tempat wisata air terjun tersebut sudah bisa ditempuh dengan waktu selama 15 menit menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Sementara untuk menuju puncak Bukit Tungkur membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam dari kaki bukit dengan berjalan kaki. Namun, di balik kisah keindahan eksotisnya, air terjun tujuh dan Bukit Tungkur dipercaya dijaga oleh ular legenda dari Kalimantan Barat, yakni ular nabau. Ular yang bahkan memiliki ukuran seperti ular raksasa ini dipercaya menjaga air terjun tujuh tersebut. Bahkan beberapa kesaksian mata mengatakan bahwa saat surup atau menjelang maghrib, ular tersebut muncul dan berendam di air terjun tujuh.